Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kabar pastinya luar biasa. Betul, dan di episode kali ini kita ada di Tanah Minahasa, tepatnya di Patung Korengkeng Sarapu. Betul sekali, dan ini tepatnya ada di Boulevard Tondano. Iya, di dan Minahasa. Egi, hari ini aku mau ajak kamu untuk jalan-jalan ke destinasi wisata atau objek wisata baru yang ada di Minahasa. Baru, katanya ya? Dia itu ala-ala luar negeri. Wow, keren dong. Mau ikut? Mau. Kalau begitu sahabat Deswita, ikut terus sama aku, Moti, Egi di Deswita, destinasi wisata kita. Ya, jadi ini dia, Egi. Nyata. Yang tadi aku bilang tadi, bahwa ini ala-ala luar negeri gitu. Iya, kayak ya. Amerika-Amerika. Betul. Gitu ya. Jadi di depan itu ada tulisannya American Vibes. Oh. Dan ini dia Camp James. Tempat aku ini belum terlalu lama. Ini di media-media sosial. Oh, iya memang. Ini memang lagi viral tempatnya. Banget. Karena ini memang baru dibuka, ya. Baru belum lama dibuka. Suasana bagus, karena DP view langsung mengada ke Danau Tondano. Pantas untuk dikunjungi dan karena di sini memang bagus, DP spot foto banyak, dan DP tempat untuk duduk atau kumpul keluarga dan teman atau keluar kadang memang bagus, no DP tampak. Memang untuk dan tempat rekreasi juga boleh. Sini adalah United States of American Vibes. Oke. Okay? Di sini ada pernak-perniknya. Ya, ini ada lantai 2-nya juga ya? Betul, ada lantai 2-nya. Oh, di sini kita bisa santai. Lantai 1-nya juga enak, suasananya ada meja untuk duduk, untuk santai.
Ini ada sofa juga. Ini pasti empuk. Ya, pasti empuk. Ya. Camp James didirikan mulai tanggal 8 Juni 2021 dan dinamakan Camp James karena diambil dari owner yang merupakan Bapak James Karinda, sehingga kita namakan Camp James. Untuk yang paling ramai selama ini masih hari Sabtu sampai hari Minggu atau weekend, atau kalau ada tanggal merah atau holiday, itu yang paling ramai. Untuk saat ini kita sudah ada yang khas dari Minahasa, juga kita ambil dari luar yang western. Kita ada burger, ada sandwich, ada hot dog, ada kentang goreng, nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, mujair bakar, mujair goreng. Juga ada yang khas ini, ayam palutun, merupakan ayam kampung yang dipadu oleh rempah-rempah khas Rembukan sehingga dinamakan ayam palutun. Untuk sampai saat ini, paling banyak memang hanya datang untuk foto-foto dan santai. Tetapi kita juga sudah menerima untuk mereka buat acara seperti hari ulang tahun, ada yang untuk bikin meetings dalam jangka waktu yang singkat, juga sudah ada untuk wedding party. Nah, untuk tiket masuk kita Rp20.000 per orang, dan tiket masuk itu bisa ditukar kopi, tea, atau mineral water. Untuk protokol kesehatan, kita tetap mewajibkan setiap tamu yang masuk, dia harus menggunakan masker, harus cuci tangan, dan terus untuk tetap menjaga jarak. Dari pihak manajemen Camp James, kita mengundang pada seluruh yang bisa melihat tayangan ini untuk mari kita sama-sama bisa santai, kita bisa rileks, kita bisa buat suatu acara atau bikin hari ulang tahun dan apa di Camp James. Kami sangat terbuka untuk menerima kedatangan dari para tamu di tempat ini. Cafe and Resto, ya. Jadi Camp James ini bukan hanya spot-spot fotonya aja yang luar biasa, tapi juga kulinernya. Ini ciri khas nikmat dari banget. Camp James. Betul. Dari ini, desa Rembukan. Rembukan, ya. Ini juga ada ayam, namanya ayam kampung. Ayam kampung bakar. Betul, ayam kampung bakar. Ini ayam palutun. Palutun, ayam palutun yang tentunya ayam kampung juga, ya, tapi bumbunya kampung. Itu bumbu palutun. Desvita, dan hari ini sudah semakin sore, dan di sini memang kalau udah semakin sore udah dia makin rame, ya, makin banyak pengunjungnya, dan kita berdua juga udah dari tadi, ya, udah jalan-jalan di sini, ya, betul, udah menikmati tempat ini dan juga menikmati kulinernya juga tentunya, kulinernya, ya, itu enak, betul, enak. Jadi overall semuanya Camp James ini semuanya mantap, luar biasa, ya. Dan kalau begitu kita akan ketemu di episode berikutnya, karena di episode berikutnya kita akan merekomendasikan destinasi-destinasi wisata yang ada di seluruh Sulawesi Utara, tentunya untuk Sobat Deswita sekalian.
Kalau begitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Cuma di Deswita. Destinasi wisata kita.